Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Oke. Upin Ipin, lomba panjat pinang. Wih, lomba panjat pinang nih guys, lomba Agustusan. Hari sebelum HUT Republik Indonesia yang ke-76, Tuh Dalang sedang nganggur. Wah, kasihan banget Tuh Dalang guys. Kenapa ya Tuh Dalang sedih kah? Sebentar lagi hari kemerdekaan Indonesia nih, yang ke-76. Oke guys, Tuh Dalang ikut merayakan ya guys. Tiba-tiba Uncle Atong datang. Hah? Uncle Atong jadi sapi guys. Aduh. Hoi Tuh Dalang, jom ikut aku, kata Paman Atong. Waduh, ikut kemana? Kamu mau dipotong Paman Atong? Atong, pergi kemana? Kok kamu pakai kostum sapi sih? Kata Atong. Ke balai desa, rapat buat lomba Agustusan nih. Wah bagus tuh, oke, aku ikut, kata Atu. Asik, aku mau ikut guys. Wih, ganteng deh. Oke, ayo kita ke balai desa sekarang. Oke, mau rapat nih guys, untuk para orang-orang tua ya teman-teman, rapat. Oke, naik ke motor, mana motornya? Motor Atu mana? Oke nih, asik. Boom, ayo cepetan Atong, sini. Kenapa Patrick yang naik? Paman Atong kasihan. Nah gitu dong, Paman Atong naik. Nah dadah Patrick, gak diajak Patrick. Waduh, motornya berat banget. Ngabut. Azik, kita langsung pergi ke balai desa. Dadah Patrick, wah dia lari guys, kasihan. Oke, balai desa di mana nih ya? 3 hours later. Can you move along? I'm all out of time, Con. Oke guys, kita udah hampir sampai nih guys. Kita ke merah-merah ini balai desa nih guys. Kita akan membahas perlombaan kali ya. Wah, keren. Oke, kita parkir dulu. Wah, udah banyak yang datang rupanya ya. Oke, orang tua udah pada datang semua nih guys, para orang tua nih. Oke, kita kesini. Oh, ada sapame juga. Hap. Halo Pak, silakan masuk ya. Rapat segera dimulai, kata sapame. Oke, makasih banyak Bapak. Gimana nih? Oke. Wih, gedungnya gede banget. Balai desanya. Ih, ada tempat duduk. Kita pesan seblak dulu yuk. Apa Paman Atong? Seblak. Enggak. Mana nih? Enggak ada yang jualan ternyata. Oke, kita ke sini masuk ya. Oke, kita ikut rapat ya, teman-teman. Mereka pun melaksanakan rapat. Wih, ramai banget para orang tua, guys. Azik. Untuk meriahkan HUT RI yang ke-76, kita harus mengadakan lomba nih, kata kepala desa. Oke, kepala desa nih guys. Saya punya usul Pak, bagaimana kalau kita adakan lomba panjat pinang saja? Oke, lomba panjat pinang guys. Ya, itu ide yang bagus, sama seperti tahun sebelumnya, lomba itu sangat ramai, kata Pak Yanto. Pak Yanto saha, ya ampun. 15 menit kemudian. Oke, kita lagi diskusi nih guys. 15 menit kemudian nih guys. Aha, aku punya ide nih, kata Atu. Oke, Atu punya ide nih guys. Hah, ide apa Tuh Dalang? Ide apa? Gimana kalau kita ganti lomba panjat monas aja, biar lebih ramai dan greget. Waduh, lomba panjat monas guys. Wah, hal yang menarik. Wah, ide bagus Tuh Lang, biar anti mainstream. Oke guys, lomba panjat monas guys, belum ada kan diadakan. Bagaimana semuanya? Apakah kalian setuju dengan pendapat Tuh Dalang? Setuju gak nih? Setuju gak nih? Yang gak setuju ya gak usah ikutan dah. Setuju. Akhirnya mereka semua pada setuju. Akhirnya mereka pun setuju untuk mengadakan lomba panjat monas. Wow, keren. Wow. Mereka mempersiapkan segalanya sesuatu untuk mengadakan lomba tersebut. Tanggal 17 Agustus 2021. Azik. Tut tut tut. Keren. Lomba panjat monas pun diadakan. Wah, keren guys. Pemirsa, azik. Untuk memeriahkan HUT RI yang ke-76, kita adakan lomba panjat monas. Adapun 4 peserta yang mengikuti lomba ini, mereka adalah Bobo Boy, Upin, Ucup, dan Jarjit. Oke, ada Bobo Boy, ada Upin, dan ada itu siapa Jarjit? Saya akan bacakan peraturan lomba ini. Oke guys, akan diadakan nih guys lombanya nih guys. Wow. Pertama, tidak boleh menggunakan alat sama sekali dalam lomba ini. Kedua, pemanjat yang sampai ke puncak dengan waktu yang tercepat dialah pemenangnya. Ketiga, peserta yang berlaku curang akan dikenai hukuman, yaitu membersihkan sampah sekampung. Waduh, membersihkan sampah sekampung, kasihan sekali. Baiklah, sebelum mulai lomba, mari kita berdoa dulu. Oke, kita berdoa dulu guys. Mereka pun berdoa sebelum lomba. Azik, lomba. Baiklah, silakan peserta pertama, Boboiboy. 12 menit 24 detik kemudian. Oke. Baiklah, saya akan bacakan rekor waktu peserta. Oke guys, rekornya nih guys. Kita lagi ikut lomba nih guys. Masa lomba sendiri-sendiri?
Ucup 5 menit 4 detik untuk mencapai ujung Monas. Mana? Udah pada sampai di ujung Monas semua, guys. Jarjit 4 menit 12 detik. Wah, Jarjit udah gendut ya, makan terus si Jarjit jadi gede kan. Boboiboy 3 menit 8 detik untuk mencapai ujung Monas. Waduh, Upin berapa ya guys? Apakah peserta terakhir Upin dapat mengalahkan rekor tersebut? Oke guys, apakah lebih cepat guys? Coba kita bacakan saja ya. Wow. Ayo Upin, panjat sampai puncak Monas, kata Karos. Oke guys, oke, aku harus bisa mengalahkan mereka semua. Oke Upin, ayo cepetan, ayo. Dia harus bisa memecahkan rekor ini ya. 3, 2, 1. Oke, kita akan panjat Monas. Cing 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 cing. Ay, keren. Wih, keren guys tuh. Wow. Lala, jatuh kepleset. Aduh, kepleset guys dari Monas. Aduh. Kacau. Oke, kita manjat guys, kita manjat. Oke. Okay. Ayo, semangat Upin. Lala, jatuh lagi. Aduh, jatuh lagi guys. Susah banget guys. Lomba panjat Monas memang greget banget. Oke, kayak Spider-Man ya guys. Ayah, semangat Upin. Semangat. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Hap. Oke guys, kita udah sampai guys. Yee, hore, sampai puncak Monas. Wih, Upin seneng guys, akhirnya. Tapi gak tahu waktunya berapa nih guys. Hebat sekali saudara-saudara, Upin dapat memanjat Monas dalam waktu 3 menit. Terus siapa yang menang dong? Baiklah, peserta diharap untuk turun menerima hadiahnya. Oke, kita terima hadiah guys. Untuk juara 1, Upin mendapatkan hadiah piala dan uang tunai 25 juta rupiah. Si Upin dapat piala guys dan uang 25 juta. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Ternyata Upin menang guys, asik. Untuk juara 2, Boboiboy mendapatkan uang tunai sebesar 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Hah, lumayan lah buat bantu atau abah. Oke, atau abah guys yang jualan itu ya, teh tarik. Untuk juara 3, Jarjit mendapatkan 5 juta rupiah. Wow. 2-3 masa kentang, yang penting menang. Nggak nyambung dong, kentang menang. Yaudah, apa-apa lah, sama aja. Hore, kakakku juara 3. Hore. Upin gak ikutan, aturan ikutan dong biar kita juara bareng. Dan untuk juara 4, Ucup mendapatkan 1 juta rupiah. Ya udah apa-apa lah ya. Lumayan deh buat beli peralatan sekolah baru. Waduh, masih pakai seragam SD guys. Aduh. Sekali lagi kami berterima kasih kepada kalian karena telah meramaikan HUT RI yang ke-76 ya. Lomba panjat Monas pun selesai dan semua warga kampung senang dan bahagia. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ya guys. Selamat. Wow. Tamat. Oke guys, begitu kisah kita kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk subscribe, like, and comment teman-teman. Oke, dadah.